darah santri teruji dalam mengokohkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila yang bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Santri berdiri di garda depan membentengi NKRI dari berbagai ancaman. Spirit nasionalisme bagian dari iman. Hubul waton minal iman perlu terus digelorakan di tengah arus ideologi fundamentalisme agama yang mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Islam dan ajarannya tidak bisa dilaksanakan tanpa tanah air. Mencintai agama mustahil tanpa berpijak di atas tanah air. Karena itu, Islam harus bersanding dengan paham kebangsaan. Santri, bak pelita di kegelapan malam. Ia menjadi penerang di saat nurani manusia telah tergadaikan. Manusia modern yang nyatanya sangat awam terhadap ilmu agama akan selalu menjadikan santri sebagai rujukan. Di mana-mana, seorang santri tidak akan lepas dari perhatian. Santri telah didefinisikan oleh sejarah. Definisi yang tidak akan pernah berubah, sebab bukan manusia yang mendefinisikan, melainkan sejarah. Selamat Hari Santri 2017. Santri kuat, NKRI hebat. Yalalwaton, hubulwaton, minal iman, warakakum minal hirman, inhadu analwaton. Yalalwaton, 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 hubulwaton, minal iman, warakakum minal hirman, inhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Nusantara dimanapun kalian berada, hari ini Hari Santri Nasional merupakan satu momentum yang tepat bagi kita untuk sama-sama menunjukkan rasa himmah, rasa hikmah kita kepada para alim, para kiai. Mari bersama-sama kita isi kemerdekaan dengan ruh resolusi jihad. Semoga kita mendapatkan berkah dari para alim, para kiai. Selamat Hari Santri Nasional, tetap jaya dan selalu hikmah kepada alim, kepada para kiai, nusa dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia biladi antahun wanul fahoma kullu maya kita yauma kami haya kami mama kullu maya kita yauma kami haya kami mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22 Oktober adalah satu momen di mana saat itu 48 Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta seluruh santri-santri menggelorakan resolusi jihad. Semangat untuk membela tanah air, semangat untuk menjaga kedaulatan bangsa. Momentum itulah yang harus terus kita jaga sampai hari ini. Bagaimana santri-santri terus ikut berkontribusi untuk menjaga, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Kita berharap Hari Santri Nasional ini menjadi satu penyemangat santri-santri agar terus semakin tekun belajar, semakin menambah wawasan pengetahuan, di samping tentu tetap harus menjaga warisan dan tradisi para ulama salaf. Kita ditinggali warisan yang namanya tawaduk. Santri harus tetap rendah hati. Santri diwarisi tradisi yang namanya tasamuh, toleran, dan juga
juga tawasud selalu bersikap untuk tengah-tengah dan moderat. Di samping tentu warisan yang paling mahal adalah hubbul waton minal iman, santri mempunyai jiwa cinta tanah air. Terus belajar, terus berkarya dan berkontribusi untuk Republik Indonesia yang kita cintai. Selamat dari santri, bangga menjadi santri, santri hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa